MU kalah. Ya, sesuk menang ya dah. Ganteng ora kok ngono kok Arjuna jenenge. Ya Allah, Pak, manis ya, Pak. Ya Allah, ganteng ya. Apa-apa. Aku sampai dredeg, Pak. Pak Ganjar. Semifinal. Pak, tolong masak sana. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya.
Bu jeneng kene ya to. Ya ini punya siapa? Ya sapa? BPN. Oh, gue. Bener paling ganteng jare dia, Pak. Masalah dia kok grup bagam bro lo. Aduh, makasih ya, Pak. Minta foto, Pak. Ya, foto. Ya, sini, Pak. Gue kok kono diwale. Bentar. Nah, coba di. Lah, gini pinter, pacet. Oke. Nah. Iki napa niki? Angge apa duweke? Kebutuhan dalam kata. Hah? Janda. Ora arti nggo apa duwe? Ini ya untuk apa? Untuk bayar utang. Bayar utang. Untuk kebutuhan beli beras. Beli beras. Ya beli tempe. Tempe. Ya, kamu sekolah. Nung rambutnya Pak Abang. Iya, niki kami. Pak. Iya. Gajar. Kapolri juga dengan sangat luar biasa mengundang masyarakat ikut hadir, sekitar 33 ribu yang hadir. Itu menurut saya luar biasa ya. Yang khusus sifatnya enggak ya, tapi sebenarnya bagaimana di Hari Bayangkara ini kepolisian menyatu dengan rakyat, dan itu tadi dibuktikan Pak Kapolri dan seluruh jajarannya mengundang mereka yang berkesenian, yang jualan UMKM bisa masuk ke APOL, dan itu menggembirakan sekali ya. Mudah-mudahan penyatuan ini bisa menjaga ketertiban bersama. Ganjar!
Kenapa?